Pemirsa, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial STKS Bandung dalam rangka memperingati Hari Pekerja Sosial Sedunia tahun 2019 menggelar sejumlah kegiatan di area Car Free Day Dago Bandung Minggu pagi. Salah satu kegiatannya yakni pelayanan langsung konseling dan mobil anti galau perihal permasalahan sosial bagi para pengunjung. STKS Bandung mengklaim tengah memperjuangkan lahirnya payung hukum berupa undang-undang profesi bagi para pekerja sosial di Indonesia. Di jalanan akan ada sata dari Ibu Didik. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial STKS Bandung bersama dengan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia atau IPSPI, Forkomkasi Jabar dan perwakilan Himpunan Perguruan Tinggi Mahasiswa Jurusan Kesejahteraan Sosial di Bandung memperingati Hari Pekerja Sosial Sedunia tahun 2019 di area Car Free Day Dago Kota Bandung. Peringatan Hari Pekerja Sosial Sedunia 2019 ini mengusung tema Promoting the Importance of Human Relationships. Peringatan Hari Pekerja Sosial Sedunia diawali dengan pelepasan balon ke udara dan aksi Long March. Di momen tersebut, STKS Bandung pun membuka layanan konseling bagi para pengunjung untuk konsultasi permasalahan sosial. Ada beragam permasalahan yang menjadi lahan garapan konselingnya, yakni anak dan gender, disabilitas, lansia, kewirausahaan, kesiapsiagaan menghadapi bahaya gempa bumi, keluarga, atau LK3 PIKMA, penanganan narkoba, serta pencegahan HIV dan AIDS. Konsultannya yakni para dosen dari STKS Bandung dan pihak IPSPI. Dalam acara tersebut turut dihadirkan mobil anti galau, salah satu mode inovasi mobil dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Menurut pembantu Ketua Bidang 3 Kemahasiswaan dan Alumni STKS Bandung Epi Supiadi, STKS Bandung merupakan sekolah tinggi yang konsen kepada pendidikan kesejahteraan sosial dan penghasil pekerja sosial yang profesional. Dalam rangka mendukung dan menghasilkan pekerja sosial yang profesional, pihaknya bersama pihak terkait tengah memperjuangkan lahirnya undang-undang profesi sebagai payung hukum bagi para pekerja sosial yang ada di Indonesia. Jadi sekolah tinggi kesejahteraan sosial itu mengkonsentrasi untuk menghasilkan calon-calon pekerja sosial profesional. Oleh sebab itu, kenapa ini Hari Pekerjaan Sosial Internasional atau sedunia menjadi concern kami untuk merayakannya. Karena memang kami concern untuk di bidang itu. Yang kedua, saat ini juga kami beserta seluruh pekerja sosial yang ada di Indonesia sedang memperjuangkan lahirnya undang-undang pekerja sosial, ya, undang-undang pekerja sosial yang sampai hari ini masih dibahas di Dewan, seperti itu. Sosial memang berharap banyak inovasi di bidang praktek pelayanan, ya. Ketua Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia Didit Widiowati berharap sejumlah perguruan tinggi yang konsen kepada pendidikan kesejahteraan sosial dapat terus meningkatkan kualitas pendidikannya hingga mampu melahirkan alumnus siap praktek dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkualitas serta profesional. Sosial itu adalah seseorang yang memiliki peranan untuk meningkatkan keberfungsian sosial seseorang. Yang dimaksud dengan keberfungsian sosial seseorang itu adalah kemampuan orang untuk menampilkan peranan-peranan sosialnya sesuai dengan status yang disandangnya. Selain itu, yang namanya pekerja sosial adalah seseorang yang harus mampu membantu masyarakat untuk memecahkan permasalahannya. Di momen Hari Pekerja Sosial Sedunia ini, lahir inovasi praktek pelayanan bagi masyarakat. Pekerja sosial seluruh Jawa Barat mengucapkan Selamat Hari Pekerja Sosial Sedunia tahun 2019. Pekerja sosial sukses bersama. STKS mengucapkan Selamat Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.